Kalau dia hati tu duduk nak. Tapi kalau dia hati tak say, royak gapa-gapa punya tak say. Walaupun benda molek, benda tak molek, hak tak molek tu, cirak-cirak dah. Orang jiwa bersih, dia tak ada nak kepada benda yang tak molek. Tapi orang yang tak say, walaupun benda tu cuci, molek, bersih pun, kalau dia hati dia tak terima, royaklah apa-apa saja punya tak terima. Sebab tu Allah Ta'ala royak di dalam ayat 48 suratul Ankabut ni, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Ayat 48 sampai 50 surah Al-Ankabut. Sebagai ulai kali yang kedua baca ayat-ayat ni, hubungi dengan Al-Quran yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu. Lepas tu, Nabi tak pernah tulis dengan tangan dia, tak biasa baca mana-mana kitab sebelum daripada Al-Quran. Sebab masuk dalam hadis Nabi sikit tak? Hadis Nabi katanya, ma min nabiyyin illa wa qad u'tiya ma amana ala mithlihi al-bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktharahum tabi'an. Nabi katanya tidak ada mana-mana nabi kecuali diberi apa ugamu ataupun ajare daripada kitab-kitab yang orang ramai boleh berimeh. Sesungguhnya yang diberikan kepada aku iaitunya Al-Quran sebagai wahyu yang Allah wahyukan kepada aku, maka aku harap akan adanya umat aku yang paling banyak sekali orang berimeh dan turut Quran. Jadi kalaulah umat zaman-zaman dulu, kitab Taurah, kitab Injil, Zabur, dah tu hewak turun kepada nabi-nabi zaman dahulu, tak ramai seperti sekarang ni orang berimeh. Sebab orang zaman dulu ya sikit. Bilangnya orang zaman dulu ya tak ramai supaya zaman dah ni. Maka hak Nabi royak, Alhamdulillah. Nabi harap mudah-mudahan Quran yang Allah buat turun kepada aku, ramanya di kalangan umat aku berimeh dan turut. Alhamdulillah kita pun duk seru, boleh katakan tiap-tiap hari orang seru kepada Quran supaya umat Islam kembali semula kepada Quran. Siapa yang rasa katanya dia jauh dengan Quran, dia tak pandai baca Quran, dia tak reti isi Quran, marilah pakat-pakat mari mengaji, mari dengar, mari duduk di dalam halaqah, mari duduk dalam masjid, pakat-pakat dengar walaupun seayat dua ayat sehari pun, gitulah. Nak sekaligus 30 juz ataupun sebuah Quran nak reti dalam masa 2-3 hari pen-pen medai. Sebab benda ni dia kena guna step. Maknanya kena jalan, kena apa? Kena ngaji sikit demi sedikit demi sedikit. Lama-lama dia reti sendiri. Kalau dia hati tu duduk nak. Tapi kalau dia hati tak say, royak gapa-gapa punya tak say. Walaupun benda molek, benda tak molek, hak tak molek tu, cirak-cirak dah. Orang jiwa bersih, dia tak ada nok kepada benda yang tak molek.
Tapi orang yang tak say, walaupun benda tu cuci, molek, bersih pun, kalau dia hati dia tak terima, royaklah apa-apa saja pun dia tak terima. Sebab tu Allah Ta'ala royak di dalam ayat 48 suratul Ankabut ni, dan engkau wahai Muhammad tidak pernah tahu membaca sebuah sesebuah kitab pun sebelum turunnya Al-Quran ini. Nabi tak biasa ngaji. Nah, dan tidak pula tahu menulisnya dengan tangan kananmu. Ya galiknya orang nulis, orang makan, orang apa dengan tangan kanan belakang. Sebab tu Allah Ta'ala katanya biyaminik. Nah, dengan kananmu. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis. Ini dia panggil jumlah untuk nak ciam di antara perkataan dengan perkataan dalam Quran itu sendiri. Kalu-kalu. Ya galiknya kalu ni benda hak bukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya raya katanya dalam Quran ni benda apa pasal kalu semua mustahil. Ni dia berpendapat macam itu. Walaupun orang lain nak berpendapat kalu lagu tu, kalu lagu ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Tapi Abdullah bin Abbas ya jenjan pasal itu. Kalu-kalu di dalam Quran bukan. Bukan lagu mana? Man masyai bin Kong king. Kalau suhai raya. Law kana fihima alihatun illallah. Ni saya misal ni. Kalau sekiranya ada Tuhan selain daripada Allah, ada dua, ada tiga. Apa kita orang Islam nak pergi percaya ke? Dah kita percaya katanya Allah tak ada so ya. Kalau Tuhan ada, apa ni, Tuhan di langit pun ada, Tuhan di bumi pun ada. Dua Tuhan. Mustahil sama sekali. Ha begitulah. Ni tu hai raya Allah sendiri raya di dalam suratul Anbiya. Nak jadi jinjan katanya benda kalu lah, kalu 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 pen pamiran. Alhamdulillah. Ha. Kalaulah engkau dahulu pandai membaca dan menulis, tentulah ada alasan bagi orang-orang kafir yang menetek akan merasa ragu-ragu tentang kebenaranmu. Ha, ni hikmat. Nah, walaupun kita tahu belaka dah ni, tapi saya baca untuk jadi bunyi ya kepada kita. Katanya, ceraklah orang-orang kafir, dia mula lang lecai. Muhammad ni, kau duduk baca hari-hari, benar tu nampak pelik-pelik. Tapi boleh jadi dia duduk baca kitab mana-mana kali. Boleh jadi duduk ngaji dengan tu guru mana-mana kali. Ha, tu. Sebab tu Allah Ta'ala beri hikmat. Satu benda yang ada pada Nabi, tak pandai menulis, tak pandai baca. Lepas tu tak biasa ngaji dengan mana-mana guru. Yang ngaji pak tu ngaji Jibra'il lalu dah. Lepas tu Jibra'il ni sutyot di kalangan para malaikat. Jadi ketua segala malaikat. Sebagai perantara di antara Allah dan manusia. Jibra'il lah mai duk royak so. Alhamdulillah. Selama 22 tahun lebih. Lama dah. Kalau orang-orang ni duk mengaji, duk bersaing dengan orang sutyot, sutyot malaikat. Oh. Tak tahu kita nak royak. Ngaji dengan manusia pun habis cekak dah. Kalau sekiranya orang tu yang ngaji yang bodoh, siapa mati. Yang ngaji sokmo, dengar sokmo, mengajar sokmo, menulis sokmo. Oh. Nya puja korang kali setinggi-tinggi kali. Alhamdulillah Nabi ngaji dengan Jibra'il. Jibra'il ayat belakang ke dia. Kotu, koni, kotu, koni. Dia ada gapa-gapa. Maknanya dua orang. Jibra'il dengan Nabi. Bicara semua. Supaya kita ada bersaing dengan orang yang kita rapat tu. Kita tanya dia. Dia ayat ke kita. Dia kotu, koni, kotu, koni. Itulah. Nabi dia terima tu. Terima hak jernih. Lalu lah. Daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Lepas tu Nabi ni duk cita-cita sokmo nak jadi malaikat turun di acak. Allah pun royak. Katanya, "Hei Muhammad, hak Jibril turun tu bukan dengan kehendak dia. Tapi dengan kehendak Allah. Allah izin dia turun. Allah Taala tak izin dia tak turun." Ha, tengok. Jadi kena duk dalam kod rabiat wiknai pula. Katanya malaikat Jibra'il bukan dia turun dengan semata-mata yang nak turun. Tak juga. Alhamdulillah. Ni nak ayat tahu. Dalam Quran, semua tu adanya ke apa?
ada peraturan, go tu go ni. Ayat tu boleh turun sebab apa? Ayat ni turun sebab apa? Peristiwa yang berlaku. Ada juga surah ataupun ayat turun dengan tidak ada sebab. Semata-mata Allah Taala buat turun boleh jadi sebagai jawab setengah-setengah kalau ataupun untuk nak jadi kejaknya imej Nabi dan cara Nabi berdakwah. Turun ayat, turun surah. Bukan surah pandak-pandak dah, surah panjang pun ada. Tu hai waktu turun. Nota kaki 1-3-2. Saya baca dah kemarin dah. Tak apalah kita faham. Tapi hak noknya di ayat 49. Yang saya royak kemarin hubungi dengan hafal Quran. Ninglah yang Allah Taala royak bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syok lagi. Itu bukan makna lagi tu. Dia tulis tu untuk nak jadi masuk dengan ayat sebelum pada tu, lepas tu ayat ni. Sebab tu dia ada kurungan. Kurungan maknanya wong lep. Al-Quran tetap datangnya dari Allah dengan tidak syok lagi. Bahkan ia ayat-ayat keterangan yang jelas nyata. Ini hak cakap-cakap dia. Yang terpelihara di dalam hati orang-orang yang berilmu. Hak ni penting ni. Sebab itulah. Orang-orang yang dikira sebagai orang ada ilmu, kena ambil ayat ni. Iaitunya, kena adanya Quran dalam hati dia, dalam diri dia. Kalau ingat sebuah, hak tu lebih molek benar. Kalau tak ingat sebuah, we ingatlah banyak-banyak ayat Quran. Wallahualam tak? Ulama dia tulis di dalam kitab katanya, sekurang-kurang orang alim. Iaitu, orang yang tahu akhirat lebih baik pada dunia. Tu orang alim ke? Lepas tu kalulah orang tu orang alim, dia tak reti katanya akhirat lebih pada dunia. Cik katanya orang tu orang jahil walaupun ilmu banyak. Walaupun manusia duk sanjung dia, oh alim sungguh, reti sungguh. Tapi diri dia sendiri tu tak reti lagi hak akhirat. Tak reti lagi Quran. Cik katanya orang tu orang jahil. Jahil artinya tak tahu. Tapi sebut dalam bahasa Melayu, amung jahil. Dia berasa kasar. Jahilun maknanya tak tahu. Alimun maknanya tahu. Bila sebut tahu dengan tak tahu, berasa rengi sikit. Tapi kalau dia sebut jahil, orang kita ni berasa sekaligus, amung duk kata kat aku jahil. Ha, tu gitu. Sebab itulah, Quran ni kena ada di dalam hati orang yang diberi ilmu. Nak ngaji ilmu apa sekalipun atas muka dunia, asalkan ilmu tu molek lah. Sama ada datang daripada Allah Rasul ataupun ilmu yang manusia duk kitkon, duk buat sampai kau jadi ilmu yang berbagai-bagai. Tak ada apa. Tapi jangan tinggalnya Al-Quran. Sebab tu insya-Allah orang-orang alim dia ingat Quran. Bermula di zaman sahabat dulu lagi. Turun mari. Sebab tu dalam kitab-kitab dia tak ada tulis. Kata ayat ni duduk dalam surah mana, apa ni, ayat berapa. Dia mari ayat lalu lah. Dia terjuk, apa ni? Buat mari segugu ayat yang nak tafsir. Lepas tu dia buat mari ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Kata-kata ulama, kata-kata sahabat zaman-zaman dulu. Orang tak ingat Quran bila lagi baca apa ayat ni dekat surah mana ni. Ha. Tak tahu lah. Sebab itulah orang alim semua ni kena ngapa Quran. Terutamanya ustaz-ustaz, doktor-doktor. Ikutlah nak katanya baba ke ustaz ke cikgu ke apa kena ingat Quran. Kurang-kurangnya kalau tak ingat sebuah, sebab saya rakyat saat ni, tak ingat sebuah. Kebanyakannya dia tahu katanya, ayat tu duduk mana, duduk mana, duduk mana. Mas, sebab orang Islam ni dia duduk dengan Quran sokmu. Dia duduk dengan Quran sokmu hari, 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 hari. Kalau dia tak baca, tak ada baca Quran pun dia dengar Quran. Ha gitu.
itulah penting dah. Saya baca sikit dalam nota kaki 1-3 ni. Yakni Al-Quran itu ialah ayat-ayat keterangan yang jelas nyata, yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk dihafaz di dalam hati dan ditafsirkan oleh alim ulama Islam semenjak zaman Nabi dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, siapakah kita hari ini? Orang ada tafsir lagi Quran. Dan kita harap Quran ni akan kekalnya siapakah hari kiamat. Yang mana Nabi Raya kata tak? Dalam satu hadis katanya, kitaban la yagsiluhul ma taqra'uhu na'iman wa yaqzanan. Ni hadis kursi ni. Kitab yang diwahyukan kepada Munghe Muhammad, bandai katanya, tidak akan dibasuhnya oleh air. Lagi mana? Galiknya benar-benar dah dibasuh oleh air. Habis dah. Canghai habis. Tapi Allah Ta'ala royak di dalam hadis kursi. Royak kepada Nabi dan royak kepada umat. Quran ni, sebuah kitab yang aku buat turun kepada mu, tidak akan dibasuh oleh air. Tu banding tu. Nak royak katanya, dia masuk duduk di dalam jiwa, hati manusia dan tersebar di atas muka dunia. Buatlah lagu-lagu mana, ia tak hilang. Taqra'uhu na'iman wa yaqzanan. Mung baca sama ada di dalam tidur ataupun khabar. Baca lagu mana? Quran dalam tidur. Orang dia tak khabar, dia nak baca lagu mana? Bukan maksud tekah tidur duk baca Quran dak. Tapi dalam keadaan nak tidur ataupun duk dia baca Quran. Apatah lagi waktu khabar lagu ni. Orang ada habis masa dalam perkara-perkara yang tidak ada faedah, tak baca Quran, tak gapo, Allah rugi masa dia. Ulama-ulama zaman dahulu dah, bila kita tengok dalam kitab, masya-Allah. Satu orang ulama, saya tak ingat dah. Minta maaf, hak ni tak ingat sungguh nama dia. Rajin dia baca kitab ni, masya-Allah. Dia baca sehingga ada setengah-setengah ketika dia nak masuk jamai. Dia panggil anak dia. Sebab apa? Sebab dia duduk tengah-tengah baca ni, dia takut terlupa ataupun tak habis peradin. Dia suruh anak dia baca di luar jamai. Dia bunyi suara dia. Dia nak dengar masa dia duduk dalam jamai. Tapi bukan anak hari ni. Nak ayat katanya, cuang welaning, kaning. Suruh anak dia baca. Kamu baca. Anak dia baca selalu. Gerang, 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 gerang. Pak ni duduk dengar, duduk dalam jamai. Takut terlupa peradin. Habis peradin. Oh, siapa kau begitu mu? Apatah lagi Quran. Orang-orang zaman dahulu, masya-Allah, terutamanya orang-orang Arab. Belum pada umur 10 tahun tu ingat Quran belako. Tak ada kira orang alim mana, hok nulis kitab, kita dok baca kitab dia sampai ke hari ni, semua ingat Quran belako. Pas tidak sepatutnya kita dok dituduh go to goni kepada dia. Kita nak pergi mengaku katanya kita lebih alim daripada orang zaman itu. Kita kena tanya diri kita sendiri dulu katanya. Berapa ayat kita ingat Quran? Ilmu banyak mana kita? Ini perlu kepada kita pakat-pakat tawaduk belaka, rendah diri belaka, pakat nak kepada kemuncak kebaikan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang-orang yang diberikan ilmu. Ayat lain lagi, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa darajat orang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu. Ni khuf kepada orang Islam betul lah dia. Masya-Allah. Nah, akhir sekali, dan tiadalah yang mengingkari ayat-ayat keterangan kami melainkan orang-orang yang zalim. Cacin eh Allah Ta'ala raya. Orang menetai ayat Allah, menetai Quran, orang tu adalah orang zalim. Tak ada orang lain. Orang tu orang zalim. Sama ada orang tu orang kafir, hak tu hak cirak-cirak ada. Kafir, munafik, orang hati cemar. Jadi orang menetai Quran. Lepas tu termasuknya orang-orang Islam kita, hak tak reti tu. Ha, sebab tu kita kena pakat-pakat cokeh semula. Orang-orang yang tak reti, nampak katanya lawa dia dengan Quran.
mari. Ha tu, ajak dia mari. Pakat mari dengar Quran, jangan menetai Quran. Kecek gapo-gapo buat gapo-gapo, jangan nak nampak katanya belaga. Apa tah lagi duk gi kecek katanya. Kalau dia Quran kiri kita kanan. Oh. Kalau Nabi gi kok kiri, nak kita gi kok kanan. Kalau Nabi kok kanan, kita gi kok kiri. Oh, kecek lagu tu ke. Kita nak hukum lagu mana orang kecek lagu tu? Apa tah lagi? Kalau misal katanya dia telatah tubik, rakyat katanya Quran ni tak boleh pakai. Tak padan dengan otak manusia. Boleh jadi dia kosak kena molek, kita skor kok baik tu. Tapi kalau sekiranya dia kosak tak kena. Dia kosak pasal sepon yang hidup kecek. Quran ni tak padan dengan otak manusia nak gi faham. Pak kalau begitu, minta maaf dah. Kalau begitu tu he bodoh waktu orang Quran. Bodoh mung tu he. Waktu orang Quran aku tak faham. Manusia semua atas dunia ni tak reti Quran. Padahal tu he raya walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudakir. Tu he raya ada dalam Quran. Ulang acak-acak kali dalam surah ni. Surah Al-Qamar. Sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran untuk hafal, untuk reti, untuk faham, untuk ngaji, untuk baca. Tuhan tanya lagi, fahal mim mudakir? Ada ke dok orang hok nak sungguh, nak ngapa, nak reti, nak faham, nak kaji. Allah. Sebab tu panjang dah. Ayat-ayat pasal ni bila kita kecek jadi panjang hubungnya dengan Quran, lepas tu kita nak jadi ummah ni kelik kepada Quran semula. Jangan sekadar baca. Minta maaf ni saya sebut acak-acak kalimna. Jangan Quran hanya sekadar baca, baca, baca. Baca tu kita boleh pahala. Tapi nak lebih pada tu lagi, wirti isi yang ada di dalam Quran. Baca, we baca sokmo. Tapi wirti. Siapa yang ada ilmu tu, hewi ilmu kepada dia, tolong-tolong hurai Quran kepada masyarakat. Kepada orang ramai, mengikut kadar ilmu yang ada pada masing-masing. Jangan duduk gireka. Jangan duduk guna otak sendiri, duduk gireka. Aku nampak lagu tu, nampak lagi, duduk hurai, 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 tak boleh. Kena berpandu kepada tafsir, kena baca banyak-banyak tafsir. InsyaAllah orang tu betul lah. Gapa yang dia duduk hurai, dia duduk royak, dia nasihat. Nah, masa lebih 2-3 minit lah. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.